Nah, kita ngomong cinta sama Allah, kita bersama yang lain. Kata Allah, ya Allah, pengkhianat. Maka ada kisah Raba'atul Adawiyah. Ada seorang yang sangat mencintai dia. Lalu ditanya, apa yang kau cintai dariku? Matamu, katanya. Kesolehanmu. Lalu Rabi Adai mengatakan, kalau begitu aku punya adik perempuan. Dia lagi muda, lagi cantik. Matanya pun lagi indah. Dan dia lebih soleh daripada aku. Dan rasanya sesuai untukmu, yang juga masih muda. Itu dia di belakang. Wah, terus menoleh. Ya. Apa kata Rab'ah? Anda pendusta. Adakah cinta menoleh kepada yang lain? Nah, kita ngomong cinta itu, wah, ya Allah, anak ibu. Itu kalau lagi musibah. Ya. Tapi bila ada dibagi, udah, enggak ada yang lain. Rab'ah itu menguji. Itu dia di belakangmu. Menoleh terus cepat-cepat. Pergilah wahai pendusta. Jika orang mencintai tidak menoleh kepada yang lain, engkau tidak patut di sini. Semua bicaranya hikmah, itulah seorang pencinta. Anfasuhu hikmah. Apa saja yang dilihat hikmah. Ya, enggak ada kamu salah. Dia mendapat pelajarannya bagi dia, itulah pencinta.